Ais itu, ju Tuhan kasih berkat sang Sara, iko de pung janji. Abraham su tua, deng Sara su dudu paru. Waktu dia mau barana, Abraham pung umur su 100 tahun. Ais pas de pung waktu, ju dia barana anak laki-laki satu. Ju Abraham kasih nama itu anak, Ishak. Waktu Ishak umur 8 hari, Abraham sunat sang dia, iko Tuhan Allah pung parenta. Ais ju Ishak tambah besar. Waktu mau sole sang dia, Abraham bikin pesta besar. Sara ju omong bilang, Tuhan Allah bikin beta ketawa. Jadi sekarang, siapa sayang dengar ini hal, dong ji iku ketawa sama-sama deng beta. Orang dong pikir, sonde mungkin beta dapat anak di hari tua begini. Padahal, biar beta pung laki su tua kakaluk, ma beta masih barana kasih sang dia. Satu kali, Sara lihat Abraham pung bini muda Hagar pung anak Ismail ada main baganggu deng Ishak. Lihat begitu, ju Sara ba omong deng depung laki bilang, usir itu budak dari Mesir deng depung anak sudah. Te beta sonde mau itu anak budak tarima pusaka apa-apa. Cuma beta pung anak Ishak sa yang mesti dapat semua. Dengar Sara pung omong begitu, ju Abraham rasa terenak tagal Ismail tu depung ana ju. Ma Tuhan Allah omong deng Abraham bilang, Bram, lu jang pikir itu bini muda deng depung ana tu. Iko Sara pung mau sa, tagal nanti lu dapat turunan yang beta su janji tu lewat Ishak. Ma beta ju kasih berkat sang lupung bini muda pung ana, tagal dia ju lupung ana sendiri. Nanti depung turunan ju jadi satu bangsa. Dia pung besok papagi, ju Abraham bikin bakal ko kasih Hagar deng gantong air satu botol di depung bahu. Ais dia kasih lapas sang itu perempuan deng Ismail ko dong jalan sudah. Ais judong jalan kuliling di tanah kosong deka Beersheba. Waktu dompung air minum su abis, ju dia pikir dalam hati bilang, beta sonde bisa tahan lai, lia ini anak pung mati. Tuhan Allah ju dengar Ismail pun suara menangis, Ais de pung anak buah dari sorga pange sang Hagar bilang, Hagar, aku rangkul lu susah begini, jang taku, te Tuhan su dengar itu anak pung menangis. Ais ju Tuhan Allah bikin terang de pung mata, sampai dia dapat lihat satu mata air di situ. Ju dia kasih minum de pung anak. Ju Ismail dan depung mama tengah di padang pasir paran.
dia besar datang, judia jadi jago bapana. Itu waktu Raja Abimelek deng depung panglima parang nama Fikol katumu sang Abraham. Raja omong bilang, "Abraham, botong su tau bilang Tuhan Allah ada sama-sama deng lu. Andia ko lu bikin apa sa semua jadi. Jadi sekarang beta minta lu angka sumpah di Tuhan Allah pung muka bilang, lu sonde akan putar balik sang beta deng beta pung anak cucu dong. Sama ke beta su kasih tunju hati bae deng luna, lu ju musti kasih tunju hati bae sang beta deng ini negeri." Ju Abraham manyao bilang, "Neu, beta sumpah." Maes itu, Ju Abraham lapor sang raja bilang, "Bapa raja pung orang dong ada rampas ame beta pung parigi satu." Ju raja manyao bilang, "Wah, beta baru dengar ini hal. Akurang ko bapa sonde lapor dari dulu. Beta sonde tahu siapa yang bikin." Ais itu, Abraham deng Abimelek baika janji. Ju Abraham ame sapi deng domba ko kasih sang raja. Ais ju dia pilih kasih keluar tambalai domba tenak 7 ekor. Ju raja tanya bilang, "Akurang ko lu kasih tambah domba tenak 7 ekor lai." Terus Abraham kasih tahu bilang, "Bapa raja tarima ini domba tenak 7 ekor, ko jadi tanda bilang, bapa raja mengaku, beta yang gali ini parigi." Tagal dong dua su angka sumpah di situ, judong kasih nama itu tampa Bersheba, depung arti parigi sumpah. Ais itu, Abraham tanam satu pohon tamareska di Bersheba. Mulai dari itu waktu, itu pohon kasih ingat sang Abraham, ko di situ dia sembah sang Tuhan yang hidup sampai selamanya. Ais ju Abraham tengah manumpang sampai lama di itu orang Filistin nompung negeri.